بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Ayuh al ahbab al-a'izza wa ayyakum jami'an Sebelumnya puji serta syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala karunia dan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Tentu nikmat yang paling utama dan yang paling agung Nikmat iman serta islam Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarga beliau, para sahabat Serta orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas Al-Quran serta sunnah Rasulullah sallallahu kita kembali di program Tartila iHBSTV dan insyaallah taala kita akan membahas tentang ahkamul mim as-sakinati hukum-hukum mim sakinah tentu sebelumnya kita telah mempelajari uh, hukum nun sakinah dan tanwin dan begitu juga telah kita mempelajari tentang mim al mushaddadatain dan nun al mushaddadatain mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid pada kesempatan kali ini kita akan masuk di bab yang baru yaitu bab hukum kaidah nun atau kaidah mim as-sakinah atau mim sukun kenapa kita membahas mim sukun kenapa bukan alif sukun Ba, sukun tak sukun sebenarnya semua huruf eh, memiliki eh, cara membaca cara membaca atau cara dibaca huruf-huruf eh, hijaiyah yang sukun sama saja ya tidak ada bedanya ya seperti kalau berharokat alif misalnya kita baca a kalau harokah kasroh kita baca i kalau harokah domah kita baca u, kalau hamzah. Tapi kalau dia sukun, bagaimana? Contohnya kita membaca ba atau ta atau sa. Bagaimana kalau dengan ba sukun? Ya, ba sukun. Ya, kalau berharokat, fathah ba kasroh bi domah bu. Tapi kalau sukun babek tak begitu juga. Bat. Bagaimana dengan jim baj? Bagaimana dengan kop bak? Bagaimana dengan ha bah? Tapi ada kaidah khusus ya. Khusus bagi huruf mim ya. Sebagaimana kaidah khusus pada huruf nun yang sukun. Karena sejatinya yang sukun itu bukan hanya huruf nun dan mim saja. Semua huruf bisa dalam keadaan sukun. Tapi memiliki kaedah rata-rata sama dengan huruf-huruf yang lain. Kecuali ya beberapa huruf saja. Di antaranya adalah huruf mim itu sendiri. Jadi mim sukun ya artinya mim yang tidak berharokat. Tidak berbaris atas, tidak berbaris bawah, tidak berbaris depan. Atau tidak berharokat fathah, tidak berharakat kasrah dan tidak berharakat domah, tapi dia adalah sukun. Itulah yang kita sebut dengan e, kaidah mim sukun atau mim yang tidak berharakat. E, para ulama ya telah menjelaskan ya tentang keadaan mim sukun ketika bertemu dengan huruf-huruf setelahnya menjadi tiga. Yang pertama ikhfa' Kemudian yang kedua al-idgham, kemudian yang ketiga al-izhar. Kembali lagi kita mengenal istilah ikhfa, idgham dan begitu-gitu pula dengan al-izhar. Sebelumnya telah kita bahas tentang ikhfa, idgham dan izhar pada nun sukun dan tanwin, pada kaidah nun sukun dan tanwin. Dan kita ketemu lagi tentang istilah ikhfa, idgham dan izhar di bab mim sukun itu sendiri, tentu uh, ini sama ya. Uh, kemudian dinamai tambahannya untuk membedakan dengan nun ya, ya dengan nun sukun dan mim sukun. Di sini ditambah kalimat syafawi ya, syafawi ya, kalimat syafawi menjadi al-ikhfa syafawi itu kaedah yang pertama atau hukum yang pertama atau konsekuensi bagi mim ketika sukun ya ketika mim sukun konsekuensinya adalah menjadi al ikhfa syafawi yang pertama kemudian al idgham syafawi kemudian yang ketiga al izhar syafawi al izhar syafawi nah, ini istilah ya nanti kita akan bahas ya al ikhfa ya secara mudah bisa kita sebut ya Ikhfa itu menghilangkan mim sukunnya. Menghilangkan atau menyembunyikan mim sukun ketika mengucapkan mim sukun saat bertemu huruf ikhfa syafawi seperti itu. Begitu juga al-idgham. Idgham artinya memasukkan huruf mim sukun atau menggabungkan huruf mim sukun ke huruf al-idgham syafawi ketika mengucapkan mim sukun tersebut. Kemudian al-izhar yaitu menampakkan mim sukun jelas terbaca dengan jelas mim sukunnya ketika membacanya pada saat bertemu dengan huruf-huruf izhar. Barakallahu fikum hayakumullah. E, mungkin bisa kita lihat ya di papan tulis ya. Ini akan lebih mudah ketika kita melihat di papan tulis ya. Akan lebih mudah kita melihat di papan tulis. Baik barakallahu fikum hayakumullah. <tuh> bisa dilihat di pembantu tulis ya ini bab kita Ahkamul Mim As-sakinah wa Tanwin. Ahkamul Mim As-sakinah hukum atau kaidah mim sukun ya. Mim sukunnya itu seperti ini. Ya. Ini namanya mim sukun. Ini kaidah mim sukun. Kalau mim yang tidak sukun ya namanya mim berharakat fathah kasroh domba, ya ini namanya mim berharokat dan babnya adalah mim sukun baik jadi ahkamul mim sukun dibagi menjadi tiga kategori oleh para ulama ketika membahas mim sukun itu sendiri yang pertama adalah al-ikhfa' Kemudian berikutnya al-idgham dan yang ketiga al-izhar ya al ikhfau al-idgham al-izhar Taib. Jadi ini konsekuensi dari mim sukun ya. Ikhfa, al-idgham, al-izhar. <tuh> Al-ikhfa menyembunyikan mim sukun. Al-idgham memasukkan mim sukun. Al-izhar ya, menampakkan mim sukun itu sendiri. Ya menampakkan mim sukun itu sendiri al ikhfa ya jadi para ulama menambahkan menjadi syafawi al ikhfa syafawi ya namanya jadinya menjadi al ikhfa syafawi ya. al ikhfa syafawi begitu juga di sini al idgham as syafawi al-izhar asyafawi as ya al-izhar asyafawi syafawi طيب jadi ketika mengucap mim sukun pada ikhfa ketika mengucap mim sukun pada idgham ketika mengucap mim sukun pada izhar memiliki konsekuensi ikhfa konsekuensi idgum, memiliki konsekuensi idgham memiliki memiliki konsekuensi al-izhar dan insyaallah akan lebih mudah kita pahami mim sukun ya cara mengucapkannya tentu akan lebih mudah dengan melihat contohnya kita akan mulai yang pertama ini saya hapus ya nanti kalau misalnya belum dicatat bisa di screenshot ya ini catat catat saya hapus jadi kaidah yang pertama namanya al ikhfa as shafawi ya al ikhfa syafawi <tuh> al ikhfa syafawi ya contohnya paling mudahnya misalnya kita kasih contoh ini contoh dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman Misalnya ini ya. Wadzakirhum. Mm -mm. Baik. Bisa dilihat di sini ada huruf mim sukun. Ya, huruf mim sukun. Di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan ba. Ada huruf ba. Ah. Wazakirhum biayyamillah. Ini contoh dari mim sukun. Allah subhanahu wa taala berfirman, Wazakirhum biayyamillah. Maaf ini suara saya agak belum pulih. Wa Nah, ada mim sukun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakkirhum bi -ayamillah. Kita sampaikan sebelumnya bahwa mim itu huruf mim keluarnya di syafatain, dua bibir. Ashafatain As dua bibir, tempat keluarnya mim itu adalah dua bibir. Ya, jadi mim atas bertemu dengan mim, e, bibir atas ketemu dengan bibir bawah. Bagaimana ngucap huruf mim, sama seperti ngucap huruf m di huruf hijaiyah. Coba dilihat di kamera dan coba dipraktekan. Bibir atas ketemu bibir bawah. Ma. Mi. Mu. Mam. Jadi bibir atas ketemu. Bisa ma. Ma. Mi. Mu. Mam. Hanya bertemu. Huruf ba. Makanya dia disebut syafawi ya. Huruf ba. Huruf ba yang ini keluar juga dari bibir. Bagaimana caranya? Bibir atas ketemu bibir bawah juga, tapi agak ditekan. Ba, bi, bu, babe. Pantulan tadi karena ada tekanan ketika bibir atas ketemu bibir bawah. Babe. Tapi kalau mengucap mim nggak ada tekanan. Ma, mi, mu, mam nggak ada pantulan. Tapi kalau ba ada tekanan. Ba, bi, bu, babe. Seperti itu. Nah bagaimana kalau ketemu mim bertemu dengan ba? Ini para ulama menyebut kait disembunyikan huruf mimnya ke huruf ba. Ya, ya. Yeah. Wa Wadhakirhum bi ayyamillah. Jadi mimnya itu langsung mengarah makhraj ba. Langsung ke tempat keluarnya ba. Bukan dibuka. Wadhakirhum bi ayyamillah. Bukan. Tapi ditahan. Wadhakirhum biaya jadi udah siap-siap mengucap huruf ba biaya hum -bi. tapi kalau bagaimana bagaimana cara mengucap huruf ba hmm. jadi bibir atas bibir bawah sudah disiapkan udah bertemu ba bi nah di sini bi kebetulan bi bi nah mim tadi ya disembunyikan ke hurubba. atau cara bacanya lebih mudah ke usah istilah sembunyi dan tidak sembunyi lihat saja prakteknya wa dzakirhum bi ayyamillah para ulama menyebutkan ikhfa mu ikhfaul mim as sakinah ma Ikhfa'ul mim as sakinah ma al, nah. -sakinah, ma al ma gunnah Ya, Ikhfa'ul mim asakinah Ma'amura'atil gunnah Ya, bimikdar harakatain Menyembunyikan mim sakinah kepada hurba Dengan takaran dua harakat Jadi di sini nggak boleh buru-buru Tapi ditahan dua harakat Wadhakirhum bi'ayyamillah Bisa dipraktekkan, Coba dilihat Al-Qurannya atau lihat di sini wa dzakkirhum bi ayyamillah jadi tidak buru-buru contoh lain eh dalam Al-Qur'an alladzii at'amahum min tu mim ketuntumin ya wa dzakkirhum ini yang lebih mudah ya ya lahum bi ali masalan ya wa dzakkirhum bi ayyamillah nah mim jadi bisa kita sampaikan di sini al ikhfa ya al ikhfa hurufnya adalah huruf ba cuma satu huruf ba huruf ba wa <tuh> ma lahum bi masalan. Wama bi masalan apa? Baik barakallahu fikum hayakumullah bisa dilihat lagi. <tuh> Atau misalnya contohnya ya. Disini, di sini di mushaf bisa dilihat Alam ya'lam bi Alam ya alam, di dzikri Allah ya, biar Allah ya. <tuh> Maaf, ini contohnya. ya'lam bi anna Allah yara. Ini sama sebenarnya ya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya ah. Yara. Alam ya'lam bi an. Ini mati bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna yara Baik, barakallahu fikum, hayakumullah Ini namanya al-ikhfa as-shafawi Baik Ada contoh-contoh yang lain bisa dilihat di Nanti saya lihat di Al-Quran ya <tuh> Fahkum bainahum bima anzalallah Itu contoh yang lain jadi ketika mim sukun bertemu dengan ba ditahan dua harokat atau para ulama menyebutkannya ikhfa'ul mim mim as asakina ma'amu raitil gunnah bimikdar al harokatain ya menyembunyikan mim sakina dengan memperhatikan gunnah gunnah itu adalah sesuatu uh, yang keluar dari hidung ya dengan dua dua harokat hayakumullah itu al-ikhfa sampai di sini semoga bisa dipahami dan akan lebih mudah lagi nanti kita kita mempraktekkan di uh, Al-Qur'anul al Karim insyaallah taala uh, sekali lagi uh, kita beri uh, apa kita baca contohnya misalnya wa dzakkirhum bi وذكرهم بأيام الله جديد تهان ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى فاحكم بينهم بما أنزل الله طيب بارك الله فيكم هيكم الله Sekarang kita masuk ke konsekuensi berikutnya ketika ada mim sukun atau ke hukum berikutnya namanya al-idgham asy-syafawi. Al-idgham asy-syafawi. sama seperti idgham pada nun sebelumnya ya, artinya memasukkan. Bisa dilihat di ini papan tulis. Saya akan hapus yang ini, ya. Bisa? Ini bisa dilihat contohnya, nanti bisa screenshot saja ya. Yang kedua kita akan masuk. <tuh> Namanya Al-Idgham. al idgham as shafawi ya as syafawi hakidan al idgham as shafawi kalau ikhfa hurufnya ba saja al idgham hurufnya mim mim sukun apa maaf bukan mim sukun mim sendiri Ya, mim yang berharakat tentunya mim baik kasra atau domah. ya al idgom kalau ikhfa hurufnya ba kalau idgom syafawi hurufnya adalah mim jadi mim mati bertemu dengan mim itu sendiri ya mim mati bertemu mim sendiri di sini konsekuensinya adalah al idgom apa al idgom melebur menjadi satu mimnya melebur jadi satu atau mim yang pertama masuk ke mim yang kedua menjadi mim yang kedua. Mim pertama masuk, iya. Ini mim yang sukun masuk ke mim yang berharakat, entah itu fathah, kasroh atau doma. Ini nanti menjadi mim yang bertasdid, ya, mim yang bertasdid. Atau kalau bahasanya adalah al idgham mim karena mim asalnya adalah dua mim berubah menjadi satu baik barakallahu bikum. contoh ya ya supaya lebih mudah misalnya contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ini contohnya لهم ما يشاءون يشاءون آه. لهم ما يشاءون عند ربهم نعم Ini contohnya mim mati bertemu dengan mim. Ini ada mim sukun. Dan hurufnya adalah mim. Ini adalah hurufnya. Ya. Mim mati bertemu dengan mim. Kalau tadi mim mati bertemu dengan ba, namanya ikhfa, kalau sekarang mim mati bertemu dengan mim namanya al-idgham al idrom ya ini namanya al idrom bagaimana maksudnya idrom mim yang pertama melebur jadi mim yang kedua jadi bertasdid dia nggak dibaca lahum mayasyaun lahum mayasyaun bukan tapi melebur dengan jadi bertasdid atau idrom lahum <tuh> ma yashaa'un lahum ma yashaa'un 'inda rabbihim lahum ma yashaa'un 'inda rabbihim ya jadi ini salah satu contoh dibaca, dibacanya dengan melebur jadi mim yang satu, kemudian ditahan dua harokat ditahan berapa? dua harokat ditahan, gak usah terburu-buru lahumma <tuh> yasha'un tapi ditahan lahumma <tuh> <tuh> yasha'un <tuh> <tuh> nam ahsantum hayakumullah barakallahu fikum hayakumullah kemudian <tuh> yang kedua menjadi eh, contohnya, contoh yang kedua misalnya apa contohnya nih Hmm? contohnya <cford entertainen> misalnya dalam Al-Qur'an Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a <crackling> Wallazi khalaqa Ah uh. ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض آه. جميعا ما نأمم سكونها ini mim sukunnya bisa dilihat sini ini ada mim sukun ke sini nah sini bertemu dengan mim ya huwalladhi khalaqalakum ditahan dua harokat bukan huwalladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Bukan. Tapi yang benar adalah huwallazi khalaqalakum ma'sil ardi lakum ditahan di sini dua harokat, dua harokat. Ya, ini juga sama dua harokat, dua harokat. Ah. Jadi seperti itu. Contoh dari al-idgham yang tadi saya sebutkan sebelumnya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ya? Pernah dong baca yang ini ada di surah apa ya? Al-Quraisy kan? الذي الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع Di sini ada mim sukun bertemu dengan mim ya di sini <midd> allazi <portrayed in the sky> min juu' Barakallahu fikum hayakumullah itu eh, konsekuensi atau hukum ketentuan kedua ketika ada mim sukun maka konsekuensinya adalah al-idgham yaitu ketika ketemu dengan huruf mim kalau ketemu dengan huruf ba ditahan juga dua harokat namanya ikhfa ya ikhfa ada bedanya di sini ada yang pertama menekan ya menekan wazakil hum ayyamillah kalau di sini lahum nggak nggak nekan hanya bibir ketemu bibir lahum ma taib ahsantum hayakumullah barakallahu fikum yang ketiga, maaf, ini seharusnya udah dua, ya. Yang kedua, yang ketiga namanya Al-Izhar. Baik, kita jelaskan sebentar, ya. <tuh> Al-Izhar ini yang ketiga dari konsekuensi mim sukun, ya. Jadi hukum yang ketiga dari mim sukun adalah al-izhar. Izhar itu apa? Menampakkan bunyi mim bunyi mim yang sukun. Ya. Menampakkan bunyi mim yang yang sukun. Kalau tadi yang pertama adalah menyembunyikan mim yang sukun. Kemudian yang kedua meleburkan mim yang sukun namanya idgham. Kalau sekarang menampakkan mim yang sukun, menampakkan bunyi mim sukun. Para ulama menyebutnya dengan al-izhar as-syafawi. Al-izhar as-syafawi. Ya. Nah, ketika ada mim sukun bertemu dengan selain ba selain mim, itu adalah huruf-huruf izhar. Huruf hijaiyah ada 28 kalau kita hilangkan alif sakinah ya. Alif sakinah. Ada 28. Selain mim sama bak berarti sekitar 26. Itu adalah huruf-huruf ijhar. Bak. Eh, mana? Ta. Sa. Jim. Ha. Ho. Dal. Zai. Ya. Dan seterusnya. Sampai huruf ya. Ya. Maka. Perlu diperhatikan. Ya. Eh. Ini selain uh, huruf mim dan ba namanya al-izhar. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams wasabbih bihamdi ada mim sukun kemudian setelah hurufnya dal bihamdi Berikutnya la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Ada mim sukun, kemudian berikutnya ada huruf ta. La'allakum tashkurun. Di ayat yang lain hum wa azwajuhum fi dhilal hum wa azwajuhum fi dhilal Ya. Ini suaranya belum pulih ini. Coba diperhatikan dengan benar, perhatikan. Hum wa azwajuhum fi 'alal ara'iki muttakiun. Baik. Bisa dilihat di papan tulis ya. Jadi yang ketiga ya. <tip> Ini bisa saya hapus ya. Ini saya hapus contohnya. Ini yang ketiga. Namanya al-izhar. Al-izhar al izhar al izhar syafawi jadi izhar hurufnya adalah selain huruf mim dan ba semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba dan tentu dengan alif karena alif tidak berharokat yang ada hamzah ya ya jadi ada mim ya bertemu dengan f, dengan bak namanya apa ikhfa sembunyikan mim tapi kalau ada mim sukun bertemu dengan mim namanya idgham. Sekarang ini al-izhar selain huruf mim dan ba. Dzalikum azkalakum wa athhar. Dzalikum azkalakum wa athhar. Contohnya ini ya. azka zalikum azka naam zalikum azka wa athhar zalikum azka nah. ada mim sukun bertemu dengan hamzah ya ada mim sukun bertemu dengan hamzah Nah, di sini perhatikan tadi kalau ikhfa itu menyembunyikan huruf mim. Wa zakkirhum bi -ayyamillah. Posisi bibir sudah ke makhraj ba. Wa nah. Tapi kalau al-idgham melebur. Lahum. Nah, lahum ma yasha'un tadi al izhar memperjelaskan bunyi mim sukun zalikum azka lakum wa athhar hadzalikum ada contohnya yang kedua ini ternyata azka lakum wa athhar wa athhar. Nah, di sini ada lakum setelah mim ada wau. Nah, di sini zalikum azka lakum wa athhar ada mim sukun kemudian wa athhar. Contoh yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman <tuh> La'allakum tashkurun Contohnya ya La'allakum Tashkurun Ada mim sukun Kemudian ada Huruf tak setelahnya Dan itu bukan mim dan bukan, Mbak, berarti di sini adalah izhar namanya. Nah. La'allakum tashkurun. Nah. La'allakum tashkurun. Taib. barakallahu fikum. Ya, sebenarnya contohnya yang tadi hum wa azwajuhum, itu contoh yang lain bisa ya. hum wa azwajuhum wa azwajuhum. wa azwajuhum. nah ada mim bertemu dengan waw ya jadi mimnya dibunyikan dengan jelas kesimpulannya apabila ada mim sukun apa itu mim sukun yang pertama Mim sukun adalah mim yang tidak berharokat, baik tidak berharokat fathah, kasroh atau domah. Berarti mim sukun lawannya adalah mim yang berharokat. Ma, mi, mu itu berharokat, tapi kalau mim sukun enggak berharokat. Mim, sukun, am, ya, bam, im, ya, nam dan yang lainnya. Ketika ada mim sukun, kemudian ada huruf setelahnya, maka memiliki konsekuensi. Dampak dari mim sukun tersebut. Padahal sebenarnya huruf-huruf yang lain, sukun juga. Bak sukun bisa, tak sukun bisa, jim sukun bisa, hak sukun bisa. Tapi mim ini spesial. Dia punya hukum tersendiri. Yang kita sebutkan tadi, yang pertama adalah ikhfa. Kita sembunyikan mim ketika bertemu dengan huruf bak. bi ayyamillah. Wadzakirhum mimati bertemu dengan ba disertai dengan kunnah dua harokat. Yang kedua adalah al idgham. Al idgham meleburkan atau memasukkan mim yang sukun ke mim yang kedua. Huruf idghamnya adalah mim saja, namanya idgham syafawi. Contohnya adalah allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf hum wa amanahum min khawf al at'amahum, atta'amahum mati dengan mim minjuk kemudian yang terakhir adalah al-izhar al-izhar artinya memperjelas bunyi mim sukun ketika bertemu dengan huruf selain mim dan ba contohnya zalikum <tuh> azka <tuh> dan di sini tidak didengung, tidak dipanjang dua harokat. Wallahu alam bisawab. Insya Allah kita akan mempraktekkan pada surat tertentu untuk lebih mudah memahami ahkamul mim as-sakinah wa tanwin. Ini yang bisa saya sampaikan. Aku luka lihada wa Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah dari kehilapan saya pribadi. Aku luka lihada السلام عليكم ورحمه الله وبركاته